di mana bumi dipijak, di situ langit ditinggi. Artinya kalau itu sudah clear, maka nanti akan kita lakukan proses lanjutan. Kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat di patokan Desa Tanjung. Yang jelas seluruh permasalahan terkait dengan pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian kita pemerintah kalau betul. Soal yang lain-lain nanti kita ikuti tahapan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang ada diatur dalam regulasi. Nanti kita akan dudukkan dulu antara ini Mama Desa Tanjung dengan patokan seperti apa mereka. Kalau tadi saya bilang di mana bumi dipijak, di situ langit ditinggi. Artinya kalau itu sudah clear, maka nanti akan kita lakukan proses lanjutan. Wilayah desa. Cuma satu desa. Dua desa, Desa Tanjung dan Desa. Artinya lah ketentuannya kan masyarakat yang berada di ini harus membuat identitas harus ke desa ini. Makanya kita ajak Desa Tanjung dan Desa Lancang. Kalau akan kita nggak berbicara soal 20% di mana tadi Pak Bupati bilang 20% pendidikan, kesehatan, itu kan kita menjadi perhatian yang mana memang betul-betul kondisinya sangat memprihatinkan seperti kita.